Halo cuy, balik lagi di Lemur Film. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan digampangkan rezekinya. Amin. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang pergi berlibur ke kampung halamannya. Udahlah, segitu aja cukup cuy, masih gak enak madan eh. Sebelum itu, untuk para orang edan yang suka nyari upload konten saya, tolonglah. Buat video itu susah, bahkan bisa seharian, belum lagi ngeditnya yang bikin pusing. Apalagi kalau kalian dapat uang dari hasil re-upload, haduh enak banget. Saya yang capek, kalian tinggal comot bisa dapat uang, mantap bukan? Yaudah, mending kita edankan aja ke ceritanya, let's go. Film ini diawali dengan sepasang suami istri bernama Karin dan Taiho yang akan pergi berlibur ke rumah ayah Karin. Taiho yang membawa koper dua merasa capek. Tapi Karin marah dan menyuruh Taiho untuk cepat agar bisa sampai di rumah ayahnya. Selain karena capek, sebenarnya Taiho tidak mau kalau harus berlibur ke rumah mertuanya. Karena mertuanya tidak begitu suka pada dirinya. Saat sudah sampai rumah, tidak lama ayah Karin datang. Ayahnya ini bernama Yongmin. Yongmin yang melihat Taiho datang terlihat tidak suka dan tidak mengharapkan kalau Taiho datang ke rumah ini. Di sini Yongmin marah pada Karin karena datang bersama dengan Taiho. Alasan kenapa Yongmin tidak suka pada Taiho karena pekerjaan yang tidak jelas dan juga sifat Taiho yang lemah lembut seperti seorang wanita dan tidak terlihat seperti seorang pria yang gede kawani. Karin lalu bilang pada ayahnya agar tidak terus memarahi Taiho. Tapi si ayah tidak peduli dan terus saja marah pada Taiho. Tidak lama datang seorang wanita montok bernama Gayong. Yongmin bilang kalau wanita ini adalah istrinya yang baru. Si Karin yang mendengarnya langsung marah. Karena si ayah tidak pernah bilang kalau dirinya akan menikah lagi. Tapi si ayah juga merasa tidak dianggap oleh Karin. Karena tidak menurutinya dan malah menikah dengan si Taiho. Si Karin terlihat tidak suka pada ibu barunya ini. Ditambah lagi saat Karin sedang mencuci piring, dia melihat Gayong yang sedang asik bermain handphone di kursi. Karin lalu menghampirinya untuk menanyakan alasan Gayong menikah dengan ayahnya. Gayong bilang kalau dirinya menikah dengan ayah Karin karena saling cinta dan tidak ada alasan yang lain. Karena Yongmin ini diceritakan sebagai seorang duda yang kaya raya. Saat Taiho sedang makan, dia terlihat tidak fokus dan terus saja melihat ke arah Gayong. Gayong yang sadar kalau Taiho memperhatikannya, dia pun menghampiri Taiho. Tapi Taiho malah membayangkan Gayong sedang memperlihatkan surabi miliknya yang masih dibungkus. Taiho hanya bisa olohok melihat kemolekan yang dimiliki oleh Gayong. Padahal istrinya lebih cantik dan juga montok, tapi masih aja gak cukup. Edan emang ini orang. Singkat waktu, pagi harinya saat Taiho sedang jalan-jalan, dia dipanggil oleh seorang pria pemilik toko ini. Kita sebut saja Komar. Karena si Komar tahu kalau Taiho ini adalah menantu dari Yongmin. Setelah Taiho dikasih minuman gratis, Komar lalu bilang kalau Taiho sangat beruntung karena memiliki mertua baru yang sangat montok dan juga bahenol sekali. Singkat waktu, malam pun tiba. Gayong menghampiri Taiho yang sedang memperbaiki saluran wastafel. Taiho yang melihat Gayong sangat aduhai sekali membuatnya tidak fokus. Ditambah lagi saat dia melihat kue surabi milik Gayong yang sangat legit dan juga empuk sekali. Karena takut imannya goyah, apalagi dalam kondisi yang sepi, Taiho pun lebih memilih langsung pamit untuk pergi. Besok harinya Taiho, Komar, dan kedua temannya, kita sebut saja Uus dan Oleh. Mereka sedang menceritakan pengalamannya saat bersama dengan Gayong yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mulai dari masa lalu si Uus, saat dirinya mengantarkan paket ke rumah Yongmin. Ketika masuk ke dalam rumah, dia melihat Gayong yang baru selesai mandi, dengan hanya memakai handuk.
Karena tidak tahan melihatnya, ditambah lagi rumah yang sepi dan godaan setan yang sangat kuat. Pada akhirnya, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Nah, sekarang giliran si Oleh. Saat dirinya mengantarkan pesanan makanan, si Oleh langsung oloho karena melihat surabi milik Gayong yang membuatnya sangat lapar. Dan tidak lama, mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Singkat waktu, malam pun tiba. Di sini Yongmin akan pergi keluar. Tidak lama setelah Yongmin pergi, Taiho lalu datang. Dan dia melihat Gayong yang sedang sendirian di luar rumah. Mereka berdua lalu mengobrol sambil minum bareng. Dan si Taiho tidak merasa karagok dengan mertua barunya ini. Setelah itu terlihat Gayong yang sedang mencuci piring. Tidak lama Taiho datang berniat ingin membantunya. Tapi hal itu justru membuat mereka berdua saling berpegangan tangan dan saling melihat satu sama lain. Pada akhirnya mereka langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Mulai dari sini, mereka berdua terus saja melakukannya tanpa henti. Mau pagi, siang, sore, di dapur, di kamar mandi, lah pokoknya dimanapun yang penting happy, pokoknya gaspol terus. Besok paginya mereka bertiga sedang membereskan dahan ranting di depan rumah. Dan sepertinya Yongmin mulai suka pada Taiho karena mau membantunya. Apalagi Gayong dan Taiho terlihat sangat bahagia sekali. Malam harinya terlihat Gayong yang sedang melamun karena terus saja membayangkan Taiho yang sukses membuatnya tidak berdaya. Setelah itu Gayong lalu pergi ke kamar untuk melakukan ritual penggeprekan bersama dengan Yongmin. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat mengedankan sekali. Ending yang sangat-sangat mengedankan sekali untuk disimak oleh panon kita cuy. Intinya dari film ini tuh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Iya. Tapi jangan terlalu dipikirin, apalagi baper, ini hanyalah hiburan semata cuy. Hikmah dari film ini coba kalian tanyakan pada tukang cilok, karena dia yang nulis skenarionya. Ya udahlah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share loh. Terima kasih, sampai jumpa lagi, ciao.